Perkenalkan, ini namanya Papi. Setiap kalau dia tidak melihat saya, Papi pasti mencari saya. Nah, ini Papi sangat manja kepada saya, dan dia selalu menunjukkan kalau Papi ini sayang kepada saya. Nah, berikut ini ada beberapa ciri-ciri jika kucing kalian sayang dan rindu kepada kalian. Simak informasi ini sampai habis ya, supaya kalian bisa mengetahui bagaimana sikap atau ciri-ciri kucing jika kucing kalian itu sayang kepada kalian. Salam dari Papi, semoga kalian tetap sehat selalu dan semoga video ini terhibur oleh kalian semuanya. Selamat menonton teman-teman semua. Jangan lupa bantu kami dalam subscribe supaya channel ini berkembang. Salam dari Papi teman-teman semuanya. Udah. Udah Papi. Papi itu Papi. Besar mukanya Papi. Oh, siapa yang rindu? Ini namanya Papi teman-teman. Dia kalau tidak melihat saya seharian, pasti dia akan urin-urinan. Dan beginilah dia kalau dia sudah rindu bersama saya. Dia akan mencari perhatian, dan bahkan biasanya dia akan tidur di bed cover saya. Ini Papi. Salam dari Papi teman-teman, support kami dengan subscribe supaya channel ini bisa membantu teman-teman Papi juga. Silakan menonton ya teman-teman semua. Papi sudah mulai membuat ulah teman-teman. Bobok Papi, bobok. Oke. Inilah ulahnya Papi, dia mencari. Ya, tidur. Oke, tidur sayang. Oke, pintar. Anak pintar. Besok mandi ya, Papi. Hitung kamu sudah cemong. Oke. Salam dari Papi. Dan jangan di skip video ini sampai habis. Papi suka bermain-main dengan saya. Tapi karena kali ini Papi punya teman main, jadi saya disuruh. Hai, jumpa lagi dengan saya bersama dengan Papi. Kali ini channel Cats Care Info akan memberikan informasi tanda-tanda bila kucing kalian itu rindu kepada kita. Tapi sebelumnya itu, support channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya setiap kali saya mengupload video baru, kalian juga bisa menerima notifikasinya. Bantu juga kami dengan jam tayangnya teman-teman, supaya channel ini bisa menembus jam tayang 4000, supaya channel ini juga bisa membantu kehidupan dari kucing-kucing yang ada di jalanan. Berhubung Papi lagi gelisah dan mau bermain sama Totol, jadi papinya saya kembalikan dulu ke temannya. Salam dari Papi teman-teman semuanya. Nah, ini yang saya bilang tadi, ini Totol teman-teman. Ini temannya Papi. Dia juga bisa teman-teman karena dia mau bermain dengan Papi. Halo sobat Catster Info. Guys, biasanya kalau kita beraktivitas seharian di luar, terkadang itu kucing kita tinggalkan selama satu hari. Dan biasanya kucing kita itu mencari kita dan menunggu kita bila kita sudah pulang. Nah, kali ini saya akan memberikan ciri-ciri bagaimana bila kucing kalian itu rindu kepada kalian semuanya setelah kalian
beraktivitas selama satu harian. Simak video ini sampai habis, jangan di skip supaya kalian bisa menerima informasi ini dengan lebih jelas, teman-teman semuanya. Guys, bila kucing kalian rindu kepada kalian, ini dia tanda-tandanya, teman-teman semuanya. Yang pertama itu kucing akan mendengkur dengan keras dan melakukan peregangan, serta biasanya mereka akan mencari perhatian kepada tuannya bila mereka melihat kalau tuannya itu sudah sampai. Dan biasanya juga itu kucing akan melakukan penyambutan kepada tuannya bila mereka sudah pulang kerja atau melakukan aktivitas. Itu tanda yang pertama, teman-teman semuanya. Yang kedua, teman-teman, adanya keinginan yang kuat dari kucing kalian untuk dibelai atau dipeluk. Nah, biasanya karena mereka ditinggal seharian, biasanya itu mereka langsung mau digendong, dibelai, dan dipeluk oleh kalian semuanya. Yang ketiga, teman-teman semuanya, adalah kucing kalian itu akan berusaha merusak atau memainkan benda kalian. Supaya apa? Supaya kalian merespon dengan memberikan perhatian kepada kucing kalian. Nah, tentunya ini pasti respon yang diharapkan dari si kucing ini adalah belaian, ciuman, dan kasih sayang dari pemiliknya. Yang keempat, ternyata kucing kita ini juga bisa stres bila ditinggalkan seharian. Bahkan terkadang, kata para ahli atau dokter ahli, kucing kita itu akan merasa sakit bila kucing kita ditinggal seharian baru karena saking rindunya kepada kalian. Terkadang kita akan melihat bagaimana reaksinya ketika kalian pulang dari tempat aktivitasnya kalian. Dan yang kelima, teman-teman, dalam kasus yang sangat ekstrim, bila kucing kalian rindu, itu biasa kucing kalian akan terkena penyakit fisik, teman-teman, atau biasanya juga kucing kalian akan terkena penyakit psikologis. Kenapa, teman-teman? Karena mereka merasa khawatir bila kalian sebagai tuannya tidak akan kembali. Itu pikiran mereka, teman-teman. Padahal kalau kita pikir sebagai manusia, kita hanya pergi mencari nafkah buat kebutuhan hidup kita, kebutuhan anak-anak kita, kebutuhan keluarga, juga kebutuhan dari anak bulu kesayangan kita. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Jika kalian merasa informasi ini bermanfaat bagi kalian, support channel ini dengan cara subscribe. Dan bisakah kalian kasih saran kepada saya konten apa yang harus saya buat sehubungan dengan memelihara dan merawat kucing. Semoga kita senantiasa sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan diberikan berkat yang melimpah bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya di channel Get Scared Info. Bye-bye, teman-teman semuanya.